Hai, jumpa lagi bersama aku, Cheryl VLC. Sekarang aku lagi Waterfall Bay Park yang berada di Pok Fulam. Waterfallnya berada di ini sangat mudah dijangkau dengan transportasi karena waterfall ini dekat dengan bangunan perumahan. Jarang-jarang ketemu waterfall yang dekat dengan perumahan. Biasanya itu di tempat-tempat apa? Pegunungan-pegunungan kalau kita mau hiking kayak di Puncak. Berada di dalam Wahoo Estate dan kompleks perumahan Bel Air on the Green Side of Pok. Secara geografis, teluk ini merupakan bagian dari Kanal Lama Timur. Taman yang mengelilingi teluk dapat diakses melalui jalan dengan nama yang sama, Waterfall Bay Road, yang terhubung dengan Jalan Wahoo. Sebuah jalan setapak di Waterfall Bay Park mengarah dari serangkaian tangga ke area berbatu, di mana air terjun dapat dilihat. Untuk selengkapnya, kalian bisa lihat di video ini cara menuju ke Waterfall Bay Park Pok Fulam. Setelah keluar dari exit D2, belok kiri menuju ke penyeberangan jalan atau lampu merah. Jadi kalian menyeberang, busnya itu berada di depan Hyson Place nomor 42. Kalian bisa turun di sini atau bisa juga turun di bus terminus. Bus terminusnya itu terletak di depan sebelah kanan.
Waterfall Bay Park, mau pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.